Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opis, salam jodor. Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini spesial buat rakyat Indonesia yang tadi malam habis nonton timnas Indonesia. Alhamdulillah akhirnya kita menumbangkan Korea ya teman-teman. Spesial kita habis menumbangkan Korea, saatnya kita memberikan hadiah buat kalian semua ya. Kita undi giveaway lagi Jumat berkah sekaligus yang semua warga Indonesia berbahagia pokoknya ya teman-teman. Kita akan kasih hadiah, ini dia hadiahnya. Uklik sub apa namanya, sub apa ya, kok lupa saya, pokoknya uklik ini ya teman-teman. Nah ini kita kasih uklik dulu, nanti akhir bulan kita kasih yang bocap efek ya. Nah ini kita gas tipis-tipis dulu, kita kasih uklik terlebih dahulu. Kalau Indonesia sampai final, wah kita undi langsung efek ya teman-teman. Doakan saja ya. Nah ini pemenangnya udah kita temukan. Nah ini ya teman-teman, atas nama channelnya ini @stevenjirege ya, agak susah lagi namanya. Nah kemarin yang mendapatkan ternyata gak ada yang hubungi, kita nyatakan habis, kita undi lagi ini. Dan ini channelnya atas nama @stevenjirege ya, ini namanya kita tampilkan di layar ya teman-teman. Nah ini komennya sangat tepat sekali. Assalamualaikum, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, salam satu laras, sukses selalu untuk CVA Sodor, semoga timnya panjang umur. Amin ya, buat Pak Bos juga semoga panjang umur, rezekinya lancar, sehat selalu, dan juga pokoknya segala urusannya digampangkan ya Pak Bos. Yang pemenangnya kita tunggu 3 jam ya teman-teman. Nah 3 jam nanti WA ke saya, kalau gak ada 3 jam balasan dari video ini tayang, nah kita nyatakan hangus lagi, kita undi lagi ya. Nah ini unitnya dapat uklik ya, mantap sekali. Langsung aja hubungi nomor saya admin 123, saya yang pegang semuanya. Nanti screenshot kan channel Anda ya. Oke, terima kasih. Langsung aja kita sama yang ini, ada 3 unit senapan angin yang mau kita bahas. Oke, check it out. Oke teman-teman, ini ada rekomendasi 3 unit senapan angin bocap Predator semi CNC ya teman-teman, yang udah menggunakan popor lipat. Nah ini 3 unit senapan angin, unit senapan angin Predator yang masih semi CNC tapi udah menggunakan popor lipat ya teman-teman. Nah ini ada 3 unit senapan angin. Yang pertama unit senapan angin bocap Predator Yumeja, unit senapan angin bocap Predator Malabar, unit senapan angin Predator Lokajaya ya teman-teman. Nah ini kesukaan kalian yang mana, nanti kita akan bahas sedikit tentang spek-speknya dari ketiga unit ini. Harganya cukup murah meriah sekali ya teman-teman, dimulai dari 3 jutaan sampai 4 jutaan untuk harga full setnya. Oke pokoknya ini mantap sekali, kalian tanya yang mana nanti tinggal langsung WA ke admin saya ya teman-teman, soalnya ini stoknya limited edition ya. Oke seperti itu, terima kasih. Jangan lupa sebelum menonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga komen terbaikmu tampilkan. Oke seperti itu ya, kemarin yang ada WA, Mas kok komentarnya dinonaktifkan. Nah itu kita gak tahu ya teman-teman, soalnya sebelum kita posting udah aktif semuanya, tapi setelah diposting nah komentarnya dinonaktifkan. Ternyata bukan channel kami sendiri, di luar-luar sana pun juga lagi begitu, kita juga belum tahu ada kendala apa ya teman-teman. Kalau tidak bisa komen, nanti undian giveaway-nya kita buat apa ya, nanti kita bahas. Mudah-mudahan bisa dibuat komentar lagi. Oke seperti itu, terima kasih. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama ini yang paling murah meriah sekali, ini dia unit senapan angin bocap Predator Yumeja ya teman-teman. Nah untuk unit senapan angin Predator Yumeja ini, dia untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup harganya Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru, peluru tes, maka izin perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi
Rp4.600.000 saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya ya teman-teman. Nah itu untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Yumeja ini. Oke, untuk Predator Yumeja ini teman-teman, untuk larasnya dia pastinya udah menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah ini untuk larasnya, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm, OD 13, alur 12 ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram, jadi ini cocok sekali buat big game, buat small game pun juga sangat cocok sekali ya teman-teman. Nah untuk peralatan larasnya seperti biasa, kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Nah untuk pelurunya yang cocok ini pakainya Hercules, kalau kalian ganti pakai Sam yang pakai Barakuda nanti terjadi ngacak, nah kalian repot sendiri. Makanya untuk pelurunya nanti kita kasih bonus satu kaleng kalau beli full set ya teman-teman. Nah mantap sekali untuk pelurunya menggunakan peluru Hercules. Peralatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas-bekas peluru habis menembak ya teman-teman itu biar bisa keluar dan juga akurasinya bisa membaik kembali. Oke, mantap seperti itu untuk perawatan larasnya ya teman-teman. Nah itu untuk larasnya dia menggunakan laras Yumeja ya, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Pokoknya sebagus apapun unit Anda, tapi kalau skill Anda kurang, tidak tahu nyetel teleskop ya teman-teman, nah itu pasti juga akan bilang senapannya ngaca ya teman-teman. Nah makanya sebelum beli unit senapan angin ya, usahakan kalau ngerti dulu lah, lihat-lihat di YouTube dulu ya teman-teman, cara pasang magazine, setel teleskop, nah itu hal yang ya teknik dasar tapi penting juga ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung Venom, tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk tembakannya. Untuk paling irit ya buat jarak dekat saja ya teman-teman, buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman. Nah mantap sekali itu untuk tabung 500 cc. Ini banyak juga dari Dural, untuk OD-nya pakai OD 60, mantap sekali ya teman-teman. Untuk kapasitasnya, aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya, habis menembak kalian jangan sisakan sampai nol ya teman-teman, lebih amannya sisakan di 1500 PSI, itu lebih aman, nanti kalian ngisi anginnya lebih mudah dan juga tidak mudah terjadi kebocoran lewat valve-nya. Kalau ada anginnya 500 kalian simpan, nah itu aman sekali ya teman-teman. Nah itu kalau kalian pengen nyimpan senapannya, disisakan di angin 1500-an. Dari sini pun juga sebelum pengiriman ya teman-teman, nah ya pengiriman ya teman-teman. Nah mohon maaf kalau saya agak ya gimana, kurang fokus ini teman-teman. Oke, nah kepada pengiriman kita memang ngisi anginnya itu di 1500-an, memang gak berani full. Kalau sampai full nanti ya, kalau terlalu lama dalam packingan, terlalu lama terkena panas ya teman-teman, nah itu sealnya gampang robek. Makanya kita sisakan ya pada waktu pengiriman di 1500-an. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut untuk chambernya, chambernya ini udah menggunakan chamber monolet dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah ini untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot, mantap sekali. Pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer tadi kelihatan ada di sebelah kiri ya teman-teman. Untuk setelan powernya ini ada di dalam popernya ini ya teman-teman, puternya
ini pakainya kunci L ya. Untuk popernya menggunakan popper lipat ya teman-teman, harus kayak Uki Warrior kemarin ya, harus ditekan ke bawah dulu. Oke, mantap seperti itu. Ini bisa maju mundur juga. Triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator U Meja ini ya teman-teman. Lanjut kita ke unit selanjutnya lagi. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, nah ini unit selanjutnya Predator Malabar yang menggunakan popper lipat ya teman-teman. Nah ini poppernya menggunakan popper lipat, ini ready hanya 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Mantap sekali untuk Predator Malabar ini. Nah ini tinggal 2 unit saja, pokoknya siapa cepat dia dapat. Untuk Predator Malabar ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup harganya Rp4.100.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine peredam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp4.800.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Ya teman-teman, nah itu untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Malabar ini. Oke, untuk Predator Malabar ini teman-teman, dia larasnya menggunakan laras H2S Super. Panjang laras ini kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya juga yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga ya, mantap sekali. Jadi ini buat big game juga sangat cocok sekali, buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman. Nah ini pelurunya menggunakan peluru Hercules. Untuk peralatan larasnya sama, yang penting kalian jangan digonta-ganti untuk pelurunya. Kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru selain Hercules. Nanti kalau kalian ganti, nanti pasti akan terjadi hal ngaca ya teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk larasnya dia menggunakan kaliber 4,5 mm juga, seperti itu. Pokoknya di CVS Sodor kita main amannya saja, yang penting kalian bisa membasmi hama-hama yang ada di kebun Anda ya teman-teman. Nah kita mantepkan di powernya meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi tenang saja, kalau ada buruan big game kalian tambah powernya full power, kena refatal pasti akan tumbang juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas sama nangginya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Kalau untuk setelan paling irit ya teman-teman, buat jarak 10-15 meteran saja, seperti itu ya teman-teman. Ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini pakai OD60, banyak juga dari Dural ya teman-teman. Nanti perawatan tabung juga seperti tadi ya. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometernya ini ya teman-teman, nah ini manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Nah manometernya ada di sebelah kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC. Dalamannya udah menggunakan daleman stainless ya teman-teman, mantap sekali. Untuk Predator Malabar ini dalemannya udah pakai daleman stainless, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, mantap sekali. Triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga, mantap banget. Popernya pun juga udah menggunakan popper lipat, setelan powernya udah ada di luar. Nah ini popper lipat yang setelan powernya udah ada di luar ya teman-teman. Nah setelan powernya kalian kalau putar ke kanan dia otomatis nambah kenceng powernya, kalau ke kiri dia agak irit ya. Mantap sekali. Untuk popernya menggunakan popper segitiga seperti ini semua, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan bipodnya ya teman-teman. Jadi di bawah sini bisa dipasangin bipodnya. Untuk rail teleskop yang atas ini dia menggunakan rail teleskop 11 ya teman-teman, udah 11. Jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pikat ini. Kalau yang
yang di bawah sini menggunakan rel OD22 ya teman-teman, pakai PKT ini. Oke, mantap sekali. Itu dia untuk sedikit penjelasan spek dari unit senapan angin bocah Predator Malabar. Ini stoknya tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Ada warna hitam, ada juga yang warna kecoklat-coklatan ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat untuk Predator Malabar ini. Harganya udah jelas dan juga speknya pun juga udah jelas. Ini chambernya, dalemannya udah pakai stainless, pembuatan semi CNC, pakai chamber dural seri 6. Untuk larasnya menggunakan laras H2S Super ya teman-teman. Jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Pokoknya pastinya kalau kalian udah punya skill yang ahli ya teman-teman, pakai unit ini jangan diragukan kembali. Oke, mantap seperti itu. Terima kasih. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya teman-teman. Ini Lokajaya yang udah menggunakan laras Polymag, panjang larasnya kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Untuk harganya Predator Lokajaya ini, untuk harganya kalau beli unitnya aja harganya cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Nah, untuk beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Mantap sekali untuk Predator Lokajaya ini. Untuk larasnya dia udah menggunakan laras Polymag, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semua. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini larasnya udah menggunakan laras Polymag, mantap sekali ya teman-teman. Panjang larasnya, ada yang juga tidak menggunakan popor lipat tapi larasnya melaras pendek, laras 55 cm juga ada yang Lokajaya. Yang ini yang versi popor lipat laras panjang, jadi sangat-sangat rekomendasi banget buat teman-teman pecinta long range. Nah ini sangat-sangat rekomendasi banget, larasnya udah menggunakan laras Polymag, popornya juga udah menggunakan popor lipat, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas kita sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Tabungnya juga menggunakan tabung Venom, mantep banget ya teman-teman. Nah ini sangat ya gimana, bentuknya juga sangat ganteng sekali dan juga entengnya juga sangat enteng sekali ya, mantep banget. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan, ada di sebelah chambernya ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah kiri ya, bukan kanan, kiri ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah kiri, letaknya ada di chamber. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled dari bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah ini untuk chambernya menggunakan chamber monoled dari bandural seri 6, pembuatan semi CNC, masih daleman baja. Oke, mantap sekali. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, untuk triggernya udah menggunakan trigger mesh, sudah ada safety trigger. Nah, safety triggernya ada di sebelah sini. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Untuk popornya menggunakan popor lipat ya teman-teman, lipatnya ke sebelah kiri. Nah, untuk manometer ya teman, setelan powernya ada di dalam popornya sini. Ini pun juga bisa maju dan mundur juga, mantep banget. Untuk rel bawahnya ini juga udah ada rel buat pemasangan bipod ya teman-teman. Untuk rel teleskopnya dia menggunakan rel teleskop OD11, jadi semua teleskop bisa masuk ya teman-teman. Yang bawah pun juga menggunakan rel 11 juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini, dan juga harganya udah jelas, speknya pun juga udah jelas. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Kita lanjut bahas yang selanjutnya.
Oke, teman-teman, itu dia rekomendasi 3 unit senapan angin buat carburetor semi CNC yang udah menggunakan popper lipat ya, teman-teman. Nah, kalian sukanya yang mana? Yang Predator Yumaja, Predator Malabar, Predator Lokajaya, ini tiga-tiganya sangat-sangat mantap sekali. Larasnya juga menggunakan laras yang sangat-sangat oke sekali, laras Yumaja, laras H2, laras pop. Jadi, kalian sukanya yang mana? Ya, teman-teman, tergantung selera di hati Anda sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Tetap semangat buat teman-teman yang belum bisa membeli unit senapan angin di CV Sodor, semoga rezekinya dilancarkan, panjang umur, sehat selalu. Saya Risi Jamul, pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.